Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula menyifatkannya sebagai sangat meriah dan cemerlang. Beliau turut memuji semangat para peserta dan kontingen perbarisan yang melakukan latihan sejak berminggu-minggu untuk sambutan tersebut. Saya tengok dari segi pertunjukan, perarakan sangat baik sekali. Ya. Dan saya lihat, saya difahamkan rakyat amat teruja dan menanti-nantikan program ataupun perarakan Hari Merdeka tahun ini. Mungkin selepas 2 tahun tidak diadakan, saya difahamkan sejak daripada malam tadi, Dataran Merdeka telah pun dipenuhi oleh pengunjung-pengunjung yang datang dari jauh dan dekat. Dalam alhamdulillah, saya nak ucapkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi KECOM yang berjaya menganjurkan perarakan sambutan Hari Merdeka yang saya kira amat cemerlang sekali. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan kunjungan ke konti Radio Nasional FM di Angkasa Puri.